Eh, norak juga dia. Sekali lagi. Oh, nggak mau. Sudahlah. Halo semuanya boy, ini kita lagi terdampar ya di pelabuhan Ulekulele. Ah, apa itu? Ah, itulah dia, Ulekulele. Ini kita dari si Scorpio, Peach Egg. Ini dari si Lexi ya kan. Abang-abang klub ini ya, awak enggak tahu lantah apa itu ya kan. Jadi yang namanya orang terdampar ya kan, yang pasti itu enggak ada yang beres. Ya. Jadi ini kami makan terdampar banget, aku lagi makan. Ini manusianya terdampar. Stoknya udah ada stok baterai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sama yang di kamera ya. 7. Memori yang enggak tahan ya. Tua yang mutu ha. Jadi ini ya kondisi pelabuhan. Pelabuhan apa nama ini? Ulele. Ulele ini. Ulele bilang eh. Eh, Ulele bilang. Ulele bilang. Pelabuhan Ulele. Bilang dulu. Jadi tadi unit kita udah di depan, ya kan? Nih, cuman kita aja tuh dua orang tuh apa nama jokinya ya kan. Ini dia kita keliling sebentar. Aduh. Sepi ya. Ini besok nih subuh rame nih. Jamin. Seperti biasa nih rame. Tuh plat-plat Medan banyak ya. Plat BK semua, seri AB, seri UG, suri OT, plat BK tuh semua ya. Nah, beginilah keadaannya, tadi makan di pinggir sungai, pinggir pantai. Pantainya, pantai situ lah. Pantai Banda Aceh. Ya kan? Nah, ini pun plat BL menyeberang juga. Eh, nampak kan mobil lah, enggak lah ya. Sebagian. Itu dia. Oh, enggak nampak ya. Di situ ada tulisan pelabuhan penyeberangan. Uleleu, Uleleu, Uleleu. Uleleu. Kemana lagi kita? Aku pun tak tahu nih, mau mandi pun malas. Tak mandi di mana? Terdampar ya ini apa ini semen oh cuman gitu aja lah ya. Oke, sekian dulu, nanti akan kita lanjut lagi keseruan kita terdamparnya bagaimana besok pagi pun cemana ya kan. Baiklah, sabar-sabarlah dulu ya. Aku tadi kan boy, keliling-keliling aku ya kan, jalan-jalan ya kan, mutar-mutar ya kan. Enggak sengaja ya kan. Aku nampak ini. Ini tenteng enggak dulu nih? Heboh. Tunggu muka dia kok ke bawah. Enggak ada urusan tuh. Jadi ini goceng 5.000. Goceng 5.000 ya kan. Contohnya uangnya uang 2.000. Nah, jadi coba kita tes uang 2.000 ya kan. Karena contohnya 2.000. 10.000 itu, Bos. Mana? Oh, 10.000. Berarti mata aku yang salah ya. Masuk sini. Kepala tegak gini ya. Kepala tegak gini, kalian tengok. Nah, supaya tegak kan. Kita tes masukkan ya. Masuk, Pak. Ambil, Pak. Kontak enggak nih? Hei. Pau kampung. Sendiri.
Jangan masuk anak. Ih, masuk dia boy, masuk. Oh, enggak mau dia. Mau, ini kan? Nih nih. Tes. Gila enggak mau dia. Milih-milih juga mesinnya ya. Bau. Iya kan. Bau. Saya ganti lah mas. Ganti. Ih, milih-milih dia kucing. Cak kasih uang 10.000. Dia tahu enggak bedakan uang 10.000 sama uang 2.000? Mana lah udah duit? Penasaran tapi. Ya. Apa kingking? Ini mau ikut aja anak ini. 10.000 tapi lecek juga. Sama aja. Ada di uang baru lah, Wi. Ini minumannya ada ini. Di mana tadi ya? Udah lah, gak jadi lah. Oh, ini agak baru sikit. Tapi nanti kalau gak balik rugi juga lah aku. Apa bisa baca uang 10.000 sama uang 2.000 deh? Kan dia tes masuk lah. Nolak juga dia. Sekali lagi. Oh, enggak mau. Sudahlah. Oke, baiklah. Ternyata gagal. Jadi ya enggak jadi masalah lah ya. Nanti aku mau nyari lah uang baru, penasaran juga aku. Di Medan enggak ada kayak gitu rupanya, boy. Udah ya, nanti kita lanjut lagi, oke? Lalu semuanya kawan-kawan ya kan, tadi setelah kita keliling-keliling ya kan, di seputaran pelabuhan, di tepatnya ruang tunggu lah gitu dibilang kan. Nah di sini aku menemukan ruangan yang ada nih papan selancarnya. Papan selancar main kali. Siapa yang main selancar di sini? Ya ada rumput laut. Rumput laut, iya laut. Ini ada dia. Selamat datang di Pelabuhan Uliuliu. Itu udah. Kalau ini kita mau keluar, dan ini kita mau masuk. Selamat datang, sama aja ya. Nah, ini kita ada yang namanya peta Aceh. Nah, di sini kita bisa lihat. Sini kita bisa lihat ya kan, boy. Nah, ini bisa kalian tengok nih. Banda Aceh. Nah, ini ke Sabang. Sekarang kita ada di sini posisinya. Kita di sini posisinya. Oh. Spanduknya, boy. Sekarang kita di sini. Kita mau naik ke Sabang. Setelah itu nanti kita rencana ke Masjid Baitur Rahman. Mana Masjid Baitur Rahman? Atau ke Museum Tsunami. Ke Museum Tsunami ini. Museum Tsunami. Mungkin ini Masjid Baitur Rahman ya. Aku pun juga kurang tahu lah ya. Tapi nanti lah itu ya kan. Kampung Jawa. Nah ini kapal di atas rumah. Atau Taman Ratu Safudin, atau Stadion di Murtala, atau apalah gitu nanti ya. Ini terminalnya, kalau kalian mau ke Banda Aceh sini nih, dari sini kalian bisa jalan motong langsung aja dari sini. Saap. Kalian bisa masuk ke bandara. Bisa ke bandara. Ini kita cari. Ini namanya Kuburan Belanda. Sap, ini dia tadi kan. Kuburan Belanda. Kempo Pande. Makam Syiah Kuala. Oh, ini makam Syiah Kuala. Ya, yang kayak ada salibnya itu dia ya. Mana dia ya? Kita cari daerah mana dia. Oh, ini. Ini dia. Dekat Museum Tsunami. Ini PLTD Apung. Pungu Blangcut. Apa itu? Nanti coba kita ke situ kalau sempat waktunya. Selam Ami, ini kuburan tsunami. Ini juga kuburan tsunami. Berarti dekat sini juga ada kuburan tsunami ya.
kita kan masuk dari sini. Oh, kita ngelewati. Cuman mungkin kita nggak tahu lah ya. Oke, nanti kita cari tahu. Ini map yang pertama sudah selesai. Ya, lebih kurang sudah selesai aja kita anggap ya kan. Kita kemari. Ini di Digital Information System Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. Oke. Itulah dia ya. Sistem instalasi parking, smart parking gitu lah ya kan. Ini sama juga seperti yang tadi. Cuma ini lebih jelas gitu ya. Dan di sini ada penjelasan tentang khas-khas Aceh, wisatanya lah gitu ya. Ini aku pernah kemari. Laut Tawar, Danau Laut Tawar. Ini dia di Aceh Tengah, tepatnya di dekat Takengon apa di Takengon ya? Apa mana ya? Gayo mana? Daerah situ lah pokoknya. Baru nih Aceh Besar. Destiny Island of the West. Baru Aceh Besar lagi, Amazing West Wonderland. Di Lepung ini, pantesan ada snow cone ini di Semelu ya. Di Semelu ada snorkeling gini ya, surfing apa nama itu ya kan. Aku nggak ngerti lah, di pulau banyak, Aceh Singkil, Aceh Tengah, horse racing, horse racing ini pacuan kuda. Ini benar-benar meriah, khas dengan kopinya. Kalau Aceh Besar dengan lapangan golfnya, lalu ini Gayo Luwes dengan tarian samannya, lalu ini ada di ini si apa ini apa itu ini benar meriah Bukit Telong mana dia. Nah, ini benar meriah Bukit Telong. Bisa kalian lihat Bukit Telong. Nah, itu tadi benar meriah. Ini Gunung Leuser, Kuta Cani. Ini Baitur Rahman yang kita lewati kemarin tadi ya kan. Kita singgahi lewat aja gitu kan. Banda Aceh. Semoga emak aku bisa kesini juga lah ya kan. Pengen juga aku bawanya boy. Ini kilometer yang mau kita tuju nanti. Kilometer 0 besok lah ya. Dan ini Banda Aceh, Tsunami Aceh Museum, Museum Tsunami itu ya. Oke, sekian dulu, mana tahu nanti ada lagi. Nanti akan kita cari tahu lagi apa ada lagi yang baru. Oke, sini sudah gelap. Aku juga gak berani sendirian. Lah kan betul kan, kosong kan. Oke, cabut lah kita ya. Terima kasih semuanya yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share-nya ya boy ya. Dadah.